Tapi kalau kita-kita ini kan orang-orang desa, itu menggunakan naskah drama pun jadi. Bahkan tidak harus pakai naskah. Setidaknya itu ada semacam sinopsis. Itu sudah membantu. Jadi kita bicara bikin film itu kan banyak hal, termasuk kita harus memperhatikan para pemain. Wis piro-piro gelem main ya. Kalau disuruh menghafalkan teks naskahnya itu kan kadang-kadang orang itu menjadi kesulitan. Apalagi kalau filmnya film sosial ora bayaran, itu ya udah males dong ngapalke. Wis takut dulu dengan bayangan. Sehingga terobosan yang saya maksud, kita bikin pemain itu bisa berakting itu dengan step by step. Jadi pengambilan gambarnya itu dilakukan berkali-kali, walaupun misalnya kalimatnya agak sedikit panjang ya. Misalnya, baiklah, saya nanti yang akan ke Solo untuk beli makanan, misalnya demikian. Itu bisa direalisasikan tiga adegan, misalnya baiklah dari depan, saya nanti akan pergi ke Solo. Itu dari sisi samping kameranya berganti lagi kepada samping yang lain, itu saya yang beli makanan, akan beli makanan misalnya. Jadi filmnya secara kontinuitas itu ketika kalimatnya itu didengarkan, itu gambarnya sudah beralih menjadi tiga kali, sehingga enaklah ditonton kan demikian. Itulah yang sedikit ulasan tentang bagaimana cara bikin film, dan nanti di video ini akan kita seselkan bahasa Jawa nih, akan kita seselkan apa mas? Seselkan we, agar kita selipkan itu adegan acting anak-anak, bagaimana mereka mengeluskan acting step by step. Jadi sebetulnya ngapal ke dialog itu sangat mudah. Cukup mengikuti salah satu orang yang memandu, selesai kan begitu. Itu nanti kita sisipkan di dalam adegan supaya lebih jelas lagi Anda menyaksikan atau mengamati bagaimana proses bikin film pendek terutama ini dibikin segampang-gampangnya. Meninggalnya Sugeng? Baru saja Pak Imam Muslim. Pak Muslim, terus bagaimana ini? Subhanallah.